kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan tanya jawab. Tapi si tampan itu berkata, "Dia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Mungkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Himpuan Fadilah Amal 609. Semoga kita diselamatkan dari siksa kubur. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.